Shalom, selamat datang di bulan Oktober. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua di awal bulan yang luar biasa. Dan kini saatnya kami menyampaikan beberapa update gereja hanya di Tanjung Duren Update. Nah, berikut untuk para orang tua. Penyerahan anak Anda dapat dilakukan setiap minggu kedua. Yang berarti minggu depan. Ya, Anda diharapkan dapat mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya. Dan untuk info lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat Anda. Demikian untuk baptisan air diadakan setiap bulan, setiap minggu ketiga, dan wajib mengikuti pengarahan baptis. Dan ingat, pendaftaran satu minggu sebelumnya. Hubungi asyir di dekat Anda untuk info lebih lanjut. Jiwa saya, roh saya, masa depan saya, keturunan saya, ekonomi saya, sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Mulai hari ini, saya dibebaskan, saya dibebaskan, saya dibebaskan. Haleluya. Saatnya api pemulihan dibawa ke Pulau Bangka, Pari 3 untuk pemulihan jiwa dan keluarga dan tentunya memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Healing Movement Camp diadakan pada tanggal 13, 14, 15 Oktober, minggu depan. Bagi saudara yang terbeban, dapat memberi dalam amplop persembahan dan ditulis HMC Bangka. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja update dari kami yang juga bisa dilihat di warta jemaat Anda, gbtanjungduren.com, Facebook, dan Twitter. Atau bisa langsung bertanya ke usher di dekat Anda. Sampai jumpa di ibadah minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless.